Famin qailin, maka di antara makna sakit itu ada yang berkata berpendapat kullu maradin li anna Allah taala lam yakhussa maradan duna maradin kama yakhussa safaran duna safarin fa kama anna li kulli musafirin ayyuftira fa kadzalika kullu marid. Ini ada pendapat kata beliau yang pertama, tapi ini tidak harus diikuti, yaitu orang yang mengeneralisir semua bentuk sakit, yang penting sakit. Kan sakit. Kenapa? Karena ayatnya menyebutkan umum, faman kana minkum marida, jika ada di antara kalian itu sakit, enggak pernah menyebutkan sakit apa. Sedangkan kaidah mengatakan sepanjang umum tidak ada yang khusus, jangan pernah dihususkan. Paham? Ini pendapat yang pertama. Wa an ibni Sinin, dari Ibnu Sinin pernah ada riwayat sampai pada beliau, annahu dukhila alaihi fi Ramadan, pernah beliau sakit. Wa huwa ya'kul, dalam sakit itu kemudian makan. Nah, yang apa sakitnya? Fa'talla biwaj'i isba'ihi wa su'ila fa'talla biwaj'i isba'ihi ya rahmakallah. Maka beliau beralasan, ini jari saya lagi sakit. Jadi kalau kita misalnya lagi iris-iris buah, kan? Atau iris bawang misalnya, ya. Ah, tiba-tiba iris buah, alhamdulillah. Ya. Ada Ustaz Ahmad Muzammil dulu, sahabat kami itu. Bulan Syaban tuh, hari Kamis, habis subuh, bersin dua kali, tuk, meninggal. Soleh orangnya. Dan banyak muridnya ahli tahsin. Ahli tahsin. Jadi kalau setiap orang yang tahsin, beliau dapat pahalanya. Makanya saya selalu ingat tuh. Masya Allah, ini yang beliau bacakan, pahala kirim, 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 kirim. Hadirat masih kurang pahalanya, mesti hidup, sehingga aja mesti. Beliau banyak. Cuma dua kali itu, Kamis subuh bersin, tinggal. Antum baru sekali itu, hati-hati. Ya. Insya Allah khair. Nah, lagi iris-iris, misalnya buah, kena tangan. Begitu teriris berdarah, makan Ramadan. Makan. Saat makan ditanya, Anda kok makan kan Ramadan? Saya kan sakit. Sakit. Teriris itu sakit katanya. Bukankah Allah mengatakan faman kana minkum marida? Jelas ya? Tapi pendapat ini tidak harus diikuti. Karena kalau begini nanti banyak ibu-ibu kemudian buka saat waktu-waktunya masak di dapur, iris-iris bawang merah gitu kan? Enggak teriris tangannya, cuma nyampe ke mata sakitnya, keluar dari mata. Buka gitu kan? Ada yang keseleo di kantor, pulang ke rumah minta buka, ya? Ada yang sakit kepala, buka. Maka yang seperti ini hal-hal yang perlu kemudian penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak bisa agama dipahami dengan akal seketika. Jelas ya? Apa yang dimaksud dengan sakit di sini? Diikat dengan kalimat yutik tadi yang sulit. Sulit itu kan enggak mampu. Ya, jadi dengan sakitnya ini membuat dia tidak mampu maksimal menunaikan puasa. Bahkan dikhawatirkan dengan puasanya itu bisa memperparah penyakitnya. Ya, yuk kita teruskan bacanya. Faqala innahu min fisi'ati min al-iftar, ada yang berpendapat bahwa ini luas sekali untuk berpuasa. Wa qailin, ada juga yang mengatakan dia di antaranya huwal maradu alladhi ya'suru ma'ahu as-saum wa yazidu fi. Nah, ini poinnya. Yang dimaksud adalah al maradu alladhi ya'suru ma'ahu as-saum, yaitu penyakit yang kalau puasa ditunaikan menjadi sulit penunaian puasa itu. Wa yazidu fihi, atau bahkan penyakitnya bisa bertambah dengan menunaikan puasa itu. Kata dokter, Pak, Bapak ini harus dapat masukan-masukan yang banyak. Ini obat mesti masuk. Kalau obat gak diminum sekarang, penyakit Bapak ini bisa bertambah, bisa berbahaya, bisa makin parah. Maka kalau kondisinya seperti itu, Anda diperkenankan berbuka. Bahkan kalau dengan puasa bisa berdampak darurat atau madarat, bukan darurat, madarat ya, bahaya bagi fisik Anda, maka wajib hukumnya buka. Berdosa kalau puasa. Kan ini rukhsah. Rukhsah ini hadiah, pemberian. Saya ngasih hadiah ke antum, begitu saya kasih hadiah, senang enggak? Senang. Allah kasih hadiah ke antum, kenapa antum enggak senang? Dikala sepanjang Allah kasih hadiah, ambil. Jelas ya? Jadi jangan merasa kecil kalau tak mampu puasa karena sakit, maka dengan itu boleh antum berbuka. Jelas sampai sini? Nanti ketentuannya, saat sembuh silahkan ganti, makanya diteruskan. Faman kana minkum marida aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Fa idda, maka cepat hitung berapa hari enggak puasanya. Hitung. Misal hari ini sakit nih, sakit, enggak bisa puasa, sulit, bisa tambah parah penyakit. Hitung hari ini saya buka. Nanti ganti qada kemudian hari. Jelas? Hari kedua belum sembuh, hitung 2 hari, 3 hari,
4 hari, 5 hari. Hitungan itu nanti pas ke Ramadan diganti namanya qada. Jelas ya? Fa'iddatun hitung itu. Ingat, yang diminta oleh Quran hitung harinya, bukan hitung jumlah umumnya. Karena ada yang menghitung jumlah sebulan, jangan keliru. Karena bulan dalam hijrah bisa beda, bisa 29 atau 30. Ramadan tahun ini misalnya bisa 29, Ramadan kemarin bisa 30, jangan hitung sebulannya. Hitung berapa harinya, hari, 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 hari. Pas ke Ramadan, hitung lagi, qada setelah itu. Jelas?